Himposter Institut Seni Budaya Indonesia Sulawesi Selatan melaksanakan penutupan PT KSI Parade Teater Kampus Seni Indonesia, di mana acara PT KSI ini telah berlangsung selama 9 hari, dimulai pada tanggal 1 hingga 9 Desember 2022. Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi antar keluarga mahasiswa seni teater Indonesia. Bukan hanya pertunjukan teater, namun diadakan juga workshop dan seminar untuk menambah wawasan peserta. Malam puncaknya, pada tanggal 9 Desember 2022, ditutup dengan pertunjukan Kondo Buleng oleh Sanggar Seni Ilolo Gading dan pemberian plakat dan sertifikat oleh Dekan Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta, Dr. Dr. Randa Tati Harpawati, MSN, kepada peserta PT KSI. Yang hadir dalam acara tersebut, dosen ISI Surakarta, dosen ISBI Sulawesi Selatan, Kasih Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, seluruh anggota KMSTI, Sanggar Seni se-Kabupaten Takalar. Perkenalkan, nama saya Salim. Saya selaku Dewan Legislatif pada kegiatan ini. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan KMSTI atau Keluarga Mahasiswa Seni Teater Indonesia. Nah, keluarga kami itu atau KMSTI itu memiliki program yaitu Parade Teater Kampus Seni Indonesia atau biasa disingkat dengan PTKSI. Nah, PTKSI ini dilaksanakan sudah berulang-ulang kali di berbagai kampus yang ada di Indonesia, yang terdiri dari IKJ, STKW Surabaya, ISI Padang Panjang, ISI Jogja, ISBI Bandung, ISBI Sulawesi Selatan, ISBI Aceh, dan ISI Jogja. Nah, pada kesempatan ini PTK 10 ini diadakan di Institut Seni dan Budaya Indonesia Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Nah, kegiatan ini dihadiri oleh beberapa kampus yang terdiri dari 8 kampus yang terhimpun dalam keluarga mahasiswa seni teater Indonesia. Jadi kami menyiapkan atau menggarap sebuah pertunjukan teater, karena yang terhimpun dalam KMST itu adalah semua anak-anak teater yang terhimpun dalam keluarga mahasiswa seni teater Indonesia. Nah, pada kegiatan PTK 10 ini dihadiri oleh narasumber kami workshop ketubuhan prasejarah, karena pada kegiatan ini kami mengangkat tema membaca ulang sejarah melalui teater. Ya, saya senang sekali sudah diundang untuk kasih workshop storytelling teater di ISBI Sulawesi Selatan. Harapan saya ke depannya, saya senang sekali untuk kumpulkan sama teman-teman dari berbagai kampus dari seluruh Nusantara untuk sharing berbagai gaya budaya dan konsep dan kesenian teater, tari, teater tubuh. Dan senang sekali juga bisa datang di momen ini di kampus ini yang sedang transisi menuju ke kampus baru yang sedang dibangun. Jadi ini pasti dari momen sejarah di sini sebelum ISBI Makassar ini meledak gitu. Jadi amin. Dan di sini kayak ya semuanya sangat ramah sekali dan penuh dengan idea tentang kayak apa bicaraannya yang seru tentang kayak kita bisa menggali apa dari seni tradisi maupun kontemporer dan bawa tradisi-tradisi ini kayak gimana ke depan. Ya, selalu bikin saya sangat penasaran dan gak sabar untuk lihat bagaimana selanjutnya.